Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Soleh. Ini Mas Ulin mana? Udah hadir belum Mas Ulin? Ada Pak, ada. Oke, yang semangat ya Mas Ulin dan Mas Soleh. Ini mahasiswa kelas eksekutif ini, jumlahnya nggak terlalu banyak. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada malam hari ini tanggal 28 Maret 2022 bertepatan dengan hari Senin kita bertemu lagi di mata kuliah Bapak Enterprise Resource Planning. Ini pertemuan kelima. Lalu Pak, Bapak ucapkan marhaban ya Ramadan bagi kita umat Islam yang sebentar lagi akan bertemu dan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Dan kita selalu minta dengan Allah umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani. Ini yang baru masuk, Mas apa ini? Mas Fikri ya? Halo Mas Fikri, udah masuk? Hadir, Pak. Oke, kalau udah masuk silakan isi absen yang di grup ya. Absennya diisi seperti biasa. Siapa? Ya, kita langsung masuk materi tentang BPR, bukan Bank Perkebunan Rakyat ya. Business Process Reengineering. Oke, materinya Bapak share. Tentang BPR. Oke, Anda perhatikan di layar. Ini pertemuan kelima. Di layar kelihatan materinya? Halo, Mas Ulin, kelihatan nggak materinya di layar? Kelihatan, Mbak. Oke. Business Process Reengineering. Ya, ini merupakan suatu materi yang nantinya Anda akan belajar membuat flow map ya. Kan biasanya ada flow chart, ada flow map. Nah, di sini. Jadi, teknologi merupakan pendukung utama bisnis proses re-engineering. Teknologi yang dipakai disebut disruptive technology karena kemampuannya dalam memecahkan masalah atau mengubah aturan lama yang menghalangi orang untuk melakukan pekerjaan, sehingga teknologi informasi sangat penting untuk di re-engineering. Nah, jadi yang dibutuhkan di re-engineering itu teknologi informasi. Oke. Selanjutnya, perusahaan yang memerlukan re-engineering itu ada tiga perusahaan yang berada dalam kesulitan besar. Yang kedua, perusahaan yang belum mengalami kesulitan, tapi untuk mengantisipasi akan terjadinya kesulitan. Yang ketiga, perusahaan yang tidak mengalami kesulitan, tetapi justru berada pada puncak kinerja. Nah, jadi perlu yang namanya re-engineering itu perusahaan yang bermasalah, perusahaan yang belum bermasalah, bahkan perusahaan yang lagi di atas, di puncak-puncaknya itu perlu namanya re-engineering untuk mengantisipasi jika terjadi permasalahan. Oke, di sini ada beberapa yang istilahnya apa namanya pencetus dari business process re-engineering, yaitu dari Hammer dan Davenport and Sot, Hammer and Campi, Davenport and Sot tahun 90-94. Ini Davenport and Sot tahun 90. Ini sebagai pelopor pengembangan metodologi bisnis proses re-engineering. Dia menentukan framework untuk bisnis proses re-engineering yang terdiri dari 5 tahap. Tahap yang pertama, pengembangan visi bisnis dan tujuan proses. Tahap yang kedua, identifikasi proses yang perlu di-redesign.
Tahap yang ketiga, mengerti dan mengukur proses yang ada. Tahap yang keempat, identifikasi kapabilitas IT. Tahap yang kelima, desain dan membuat prototipe proses baru. Oke ya, ini ada lima tahap. Terus ada pendekatan high level seperti strategi, vision setting, dan inovasi. Nah, menghasilkan sebuah infrastruktur untuk mensupport bisnis proses re-engineering. Khusus pada pembentukan tim project yang mengintegrasikan pekerja untuk meredesain proses. Terus menggambarkan bisnis proses re-engineering. Terus ada lagi pencetus ini juga, Johansson dan kawan-kawan pada tahun 93, dia telah menghasilkan tiga tahap bisnis proses re-engineering life cycle sebagai berikut. Yang pertama, discover. Yang kedua, redesign. Yang keempat, realize. Discover itu menentukan divisi dan strategi bisnis. Redesign itu meliputi semua aktivitas dan keahlian yang dibutuhkan. Realis itu teknik manajemen perubahan, pembentukan bisnis, proses re-engineering tim, komunikasi, pengukuran, performance, dan manajemen resistensi. Jadi, bisnis proses re-engineering. Dari kalimatnya kita tahu ya, bisnis proses, berarti proses bisnis re-engineering. Ya, artinya meng-engine kembali sesuatu yang untuk mengantisipasi atau membuat yang tidak baik menjadi lebih baik. Oke. Discover adalah tahap untuk menentukan visi dan strategi suatu organisasi. Discover. Sedangkan redesign adalah tahap yang melibatkan kemampuan manajemen dalam mendesain proses. Kalau realize adalah tahap di mana redesign proses diimplementasikan, komunikasi membentuk tim perubahan, manajemen resistensi, dan performance measurement adalah aktivitas utama dalam tahap ini. Jadi ada tiga, discover itu tahap menentukan visi dan strategi, redesign adalah tahap yang melibatkan kemampuan manajemen dalam mendesain proses, realize adalah tahap di mana redesign proses diimplementasikan. Oke. Gua dan kawan-kawan tahun 93 mengajukan 6 tahap metodologi bisnis proses re-engineering. Yang pertama, invention dari proyek, initiation, diagnostik, identifikasi redesign, yang keempat, reconstruct. Ini. Anda perhatikan, kalau envision dari proyek PPR project melalui commitment manajemen. Kalau initiation pengorganisasian tim re-engineering. Ya, jadi initiation itu pengorganisasian tim re-engineering. Kalau diagnosis itu dokumen existing proses dan identifikasi performance gaps. Selanjutnya identitas redesign alternatif, prototyping, dan seleksi IT platform. Nah, yang terakhir, reconstruct, yaitu bisnis proses re-engineering, implementation dalam hal installing IT komponen dan reorganisasi komponen bisnis yang lain monitor. Identifikasi, performance, measurement, dan hubungan dengan program instrumental improvement. Oke, ada envision dari proyek, ada initiation, ada diagnostik, ada identifikasi redesign alternatif, ada reconstruct. Selanjutnya, dalam hal ini Guha dan kawan-kawan berpendapat, instalasi software dan hardware baru seperti penggunaan analisis sistem dan tool pemodelan adalah menjadi komponen utama bisnis proses re-engineering, dan juga menyarankan kontinuitas dalam memonitor sebuah proses redesign yang perlu perubahan radikal atau instrumental.
Oke, klaim tahun 94 menawarkan 5 tahap. Ada persiapan, identifikasi, vision, solution, dan transformation. Nah, gua dengan klaim beda ya. Oke. Dalam pengertiannya klaim, mengklasifikasikan BPR tool dalam 6 kelompok yang digunakan dalam melaksanakan proyek bisnis proses re-engineering. Yang pertama, tool manajemen proyek seperti Harvard Project Manager atau Microsoft Project. Yang kedua, tool koordinasi seperti Microsoft Excel. Anda pernah mainan email dan Word Perfect Office. Selanjutnya, tool permodelan seperti CAS Tool dan Popkin System Architect. Yang keempat, tool analisis proses bisnis seperti tool-tool yang digunakan untuk permodelan dan simulasi. Yang kelima, tool desain dan analisis human resource seperti performance mentor, SuperSign, dan CorelDRAW. Ini ada aplikasi namanya CorelDRAW ya. Tool pengembangan sistem seperti SQL Windows dan Gupta SQL Base. Nih, Anda orang teknik mahasiswa teknik informatika harus paham ini. Oke. BPR atau Business Process Re-engineering mempengaruhi jasa informasi dalam dua cara, yaitu LS itu legacy system ya. Legacy system dapat menerapkan BPR untuk merancang ulang sistem berbasis komputer yang tidak dapat dipertahankan melalui pemeliharaan sistem berbasis komputer. Ini kalimatnya ini melalui pemeliharaan sistem biasa dan dikenal dengan sistem warisan, yaitu legacy system. Yang kedua, perusahaan menerapkan BPR untuk berbagai operasi utama. Usaha tersebut menimbulkan dampak gelombang yang mengakibatkan rancang ulang sistem berbasis komputer. Oke. Legacy system atau warisan sistem menciptakan tiga teknik untuk menerapkan BPR pada CBIS yang dikenal sebagai 3R, yaitu rekayasa mundur, restrukturisasi, dan rekayasa ulang. Anda perhatikan, dalam bisnis proses re-engineering, itu legacy system menciptakan tiga teknik yang dikenal dengan 3R. Rekayasa mundur, yaitu menganalisa suatu sistem untuk mengidentifikasi elemen-elemen dan antarhubungan serta menciptakan dokumentasi dalam tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari sekarang. Yang kedua, restrukturisasi atau restructuring adalah transformasi suatu sistem menjadi bentuk lain tanpa mengubah fungsionalitasnya. Jadi restrukturisasi dapat dilakukan dalam arah mundur melalui tiap tahap dari siklus sistem hidup, ya, dari siklus hidup sistem. Ada rekayasa mundur, ada restrukturisasi, yang terakhir rekayasa ulang, re-engineering adalah rancang ulang lengkap suatu sistem dengan tujuan mengubah fungsionalitas. Oke. Ketika komponen tersebut dapat diterapkan secara terpisah atau kombinasi. Paduan kombinasi yang tepat tergantung pada satu, kualitas teknis merupakan suatu ukuran mengenai bagaimana sistem itu dilakukan. Yang kedua, kualitas fungsional suatu ukuran mengenai apa yang dilakukan sistem. Anda perhatikan. Jadi ketiga komponen tersebut dapat diterapkan secara terpisah. Oke, sekarang kita masuk materi proses modeling atau proses permodelan. Agar proses bisnis dapat efektif atau dapat mencapai hasil yang diinginkan dan efisien, tercapai dengan pemanfaatan sumber daya yang minimal, maka satu, proses tersebut harus terdefinisi dengan jelas. Kedua, individu terlatih dengan cukup untuk melakukan peranan dan mengerti bagaimana menyesuaikan peranan mereka kepada proses bisnis secara keseluruhan. Anda lihat di sini proses modeling, yaitu proses harus terdefinisi, individu terlatih untuk melakukan
peran. Jadi ini kaitannya dengan human resource ya, bagian manajemen tenaga sumber daya manusia. Oke, Anda lihat proses model adalah representasi abstrak dari suatu proses dalam bentuk grafis. Ini Anda lihat nih, di sini ada sales mobil, ada expected sales rate. Nah, ini ada yang mengorder. Ini ada mobil sudah sampai ke konsumen di inventory. Anda lihat proses representasi abstrak dari suatu proses dalam bentuk grafis seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau belum, materi Bapak share di grup. Nah, silakan Anda lihat materinya ya, sudah Bapak share ya. Oke. Bapak ulangi absennya, siapa tahu Anda tidur. Fikri Ahmad Mubarak. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Ulin Nuha. Hadir, Pak. Muhammad Soleh. Siap, Pak, hadir. Fahru Rohim mana? Fahru Rohim. Nah ini, Fahru Rohim. Saya Pak, hadir. Hadir ya? Oke. Saya hadir Pak. Oke, jadi ini Anda buka di materinya, Anda pahami inti dari belajar tentang bisnis proses re-engineering, Anda itu nanti membuat permodelan. Cuma itu aja intinya. Kalau tadi kan istilahnya dari penemunya itu seperti apa. Jadi kalau misalkan Anda proses bisnis, bisnis itu sesuatu yang terjadinya transaksi, terjadinya sebuah hubungan, itu namanya bisnis. Nah, dan perlu Bapak ingatkan, segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis itu ada yang kaitannya dengan transaksi, namanya take and give, memberi dan menerima. Memberi uang, menerima barang. Menerima uang, kita memberi barang. Memberi uang, menerima jasa. Kita memberi jasa dan menerima uang. Gampang ya, contohnya jasa itu yang sederhana. Anda jadi driver Grab atau GoPay gitu ya. Paket ya? GoFood. Ya, Mas, taruh di depan, Om. Nah, baru kita obrolin, datang kan? Iya, Pak. Ya, Om. Nah, GoFood-nya datang nih. Nah, GoFood itu datang mengantarkan barang ke kita. Dia menjual jasa. Nah, kita mengasih uang ke mereka karena mereka sudah mengantarkan barang yang kita pesan. Kalau yang barang gampang, Anda beli motor, Anda ngasih duit, Anda dapat motor. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau yang namanya urusan bisnis, itu akan terjadi take and give. Anda memberi dan Anda menerima. Nah, Anda mencintai seseorang gadis nih. Anda menyatakan suka gitu kan. Dia pasti balas. Balasannya ya atau tidak, yang penting kan balas kan gitu. Nah, itu artinya take and give. Oke. Jadi dibuat sederhana, Anda belajar materi apapun, ini ujung-ujungnya cuma ada urusan bisnis. Apalagi Anda sekarang belajar tentang enterprise resource planning. Ini sudah masuk materi BPR, Business Process Re-Engineering. Oke. Tadi Mas Anu sudah hadir belum ini? Bapak panggil? Siapa tadi? Fahru Rohim. Hadir ya? Tadi sudah nyaur, Pak. Oh, tadi sudah nyaur ya? Oke. Bapak harapkan Anda mahasiswa eksekutif, karena jumlahnya nggak banyak, itu mahasiswa eksekutif. Nah, jadi Anda harus rajin belajar. Waktu itu ada mahasiswi ya, beberapa orang itu nggak pernah hadir nih beberapa kali ini. Ini dulu ada mahasiswi pertama-pertama itu. Sebentar, Bapak cek.
Dulu ada mahasiswi pertama-pertama hadir itu. Nih. Adinda Lutifa Balkis ini enggak pernah masuk ini. Oke, malam ini luar biasa sekali yang hadir ada 4 mahasiswa. Ini luar biasa, biasanya 2 atau 3 ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Keuntungan proses modeling. Jadi proses modeling ini membuat model prosesnya ini. Keuntungannya yang pertama, representasi grafis biasanya lebih mudah untuk dipahami daripada deskripsi atau tertulis. Nah, Anda kalau melihat gambar gini kan menganalisanya kan lebih gampang. Oh, ini ada sales mobil. Ini expected sales rate. Nah, ini ada yang order. Kan gitu. Nah, kedua, menyediakan titik awal yang baik untuk menganalisis ya proses. Yakni pelaku dapat merancang dan melaksanakan perbaikan. Yang ketiga, mendokumentasikan proses bisnis. Lebih mudah untuk melatih karyawan untuk mendukung proses bisnis. Oke. Kita lihat keuntungan proses bisnis. Selanjutnya, standar permodelan. Kita ada beberapa contoh standarnya. Ada ASME, American Association of Mechanical Engineering. Ada flowchart dan flowmap. Ada IDE, FAO, Integrated Definition for Function Modeling. Ada IJOE, Input, Guide, Output, Enabler. Ada BPMN, Business Process Modeling Notation. Ada UML, Unified Modeling Language. Jadi kalau Anda sering dengar-dengar huruf-huruf ini berarti merupakan standar per modelan. Malam ini kita akan belajar tentang flowchart atau flowmap. Ya, oke ya. Ini ASME, ini berasal dari Amerika tahun 47. Nah, sekarang kita lihat berasal dari flowchart. Nah, sekarang kita belajar tentang flowchart nih. Ini ada simbol lingkaran, itu artinya kegiatan operasi, kegiatan operasional, tanda panahnya kegiatan transportasi, panah ke bawah ini penyimpanan ya. Nah, terus ini kebalik, ini yang D ini harusnya delay. Ini kebalik ini delay. Yang ini kegiatan pemeriksaan. Baik. Selanjutnya Anda lihat di sini Anda perhatikan materi tolong dibuka ya sama materinya. Ini ada operasional artinya kegiatan, ada yang lagi bobok tembok, ada yang lagi ngetik, ada yang lagi isi BBM atau memperbaiki mobil, ada yang lagi ngadonin weh apa nih mixer nih ya gambarnya. Terus transportasi gambarnya seperti ini mengantarkan barang. Ada pakai alat, ada yang manual. Yang gambar kota ini inspeksi, memantau menginspeksi kerjaan atau koreksi. Yang gambar D ini, dia timbul ini delay waktu, timing ya. Waiting list, timing, delay kan gitu. Terus storage ini artinya penyimpanan. Uang disimpan di berangkas. Ban simpan di dan baju di lemari kan ini gambarnya. Sampai sini ada pertanyaan? Mas Ulin, yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Ini flow proses chart-nya seperti ini. Ya, ada berkaitan dengan simbol ini tadi. Lihat ya di sini. Nah, terus sekarang flow map. Ya, tujuan kita belajar hari ini kita membuat flow map. Merupakan diagram yang menggambarkan aliran dokumen pada suatu prosedur kerja di organisasi dan memperlihatkan diagram alir yang menunjukkan arus dari dokumen, aliran data fisis, entitas-entitas sistem informasi dan kegiatan operasi yang berhubungan dengan sistem informasi.
Nah, jadi dia merupakan kumpulan dari entitas yang saling berhubungan dan menunjukkan aliran dari dokumen dan data. Oke. Ini kita perhatikan di sini. Diawali dengan mengamati dokumen yang menjadi media, pasti dari dokumen dulu ya. Selanjutnya ditelusuri bagaimana dokumen tersebut terbentuk, kebagian atau entitas di mana dokumen tersebut mengalir, perubahan apa yang terjadi pada dokumen tersebut, proses apa yang terjadi terhadap dokumen tersebut, dan seterusnya. Jadi kita belajar bisnis proses reengineering, tujuan utamanya membuat seperti ini. Nih, Anda lihat. Langkah pembuatan ya. Bagi diagram ke dalam kolom-kolom. Setiap kolom diberi nama entitas yang terlibat. Orang, bagian unit, organisasi, perusahaan lain, atau pimpinan. Terus yang ketiga, diagram harus dibaca dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Selanjutnya, setiap kolom terdapat siklus pengolahan data atau IPO, Input Process Output. Bila kolom tersebut adalah entitas yang melakukan kegiatan. Selanjutnya, ketika menyeberangi garis yang memisahkan antara satu kolom dengan kolom lain, gunakan simbol konektor. Ketika menyeberangi garis yang memisahkan antara satu kolom dengan kolom lain, gunakan simbol konektor. Selanjutnya, prosedur kerja yang kejadiannya tidak bersamaan dapat digambarkan melalui flow map yang terpisah. Hanya kalau ada pekerjaan yang kejadiannya tidak bersamaan, flow map-nya terpisah. Ini Anda lihat di sini, simbolnya. Itu terminator, yang atas itu gambarnya seperti itu. Input manual, penyimpanan dalam tape, artinya dalam bentuk belum bentuk file. Ya. Terus seleksi, yang ketiga dokumen input output, penyimpanan data, gambarnya lagi itu operasi manual, disk, anotasi atau catatan penjelasan, ada proses pengolahan data komputer, ada display layar, ada arsip, data atau kumpulan data, dan ada lagi konektor, penghubung ya, lihat ini tadi, dengan konektor. Simbol ini Anda harus paham. Ini ada artinya. Simbol ini kalau yang kayak tabung itu di tempat penyimpanan. Kalau dia bentuknya segitiga turun ke bawah itu namanya arsip. Bentuknya kotak namanya proses pengolahan data, komputer, dan lainnya. Oke, kita langsung ke contoh. Lihat nih. Contoh kasus 1. Sebuah lembaga pendidikan mempunyai prosedur penilaian sebagai berikut. Pengajar menyerahkan nilai kursus ke bagian administrasi. Anda perhatikan ya. Pengajar menyerahkan nilai kursus ke bagian administrasi untuk dicatat dan diinput ke komputer setelah nilai terkumpul. Bawahnya, kumpulan nilai tadi disimpan ke nilai file dengan mengakses file siswa. Selanjutnya, berdasarkan file nilai, petugas menghitung nilai akhir dan membuat transkrip nilai. Selanjutnya, untuk diserahkan ke siswa. Siswa berarti menerima transkrip nilai. Selanjutnya, tentukan entitas yang terlibat, yaitu pengajar, siswa, dan petugas. Ini ada tiga nih, siswa, pengajar, dan bagian admin ya. Tentukan dokumen yang mengalir, nilai kursus, kumpulan nilai, dan transkrip nilai. Selanjutnya tentukan file atau stroke yang terlibat, file siswa dan file nilai. Selanjutnya dengan tabel aktivitas seperti ini. Anda lihat nih. Anda perhatikan di sini. Ya, Anda lihat nih di sini nih. Di sini ada pengajar, dia menyerahkan nilai kursus. Bagian akademik ada
mengumpulkan nilai-nilai, memasukkan data, menghitung dan merekam nilai, mencetak transkrip nilai. Siswa itu hanya menerima transkrip nilai. Hasilnya seperti ini. Anda lihat dari soal ini, hasilnya seperti ini. Nah, flow map atau prosedur penilaian. Mas Ulin, belum ini? Hadir ya, Mas Ulin ya? Hadir, Pak. Oke, Mas Soleh, siap nih. Pak, kebetulan di sini lagi hujan deras, Pak. Hujan deras? Iya, Pak. Oke, Mas Fikri Ahmad? Hadir. Halo, Mas Fikri. Oke, sekarang Mas Ulin dan yang lainnya, silakan kerjakan latihan. Biasa, Anda tulis tangan. Nanti Anda berdasarkan materi ini, Anda lihat nih. Materinya ada di grup, silakan Anda buka, Anda lihat caranya. Ini, ya kan? Ini contoh soal, jawabannya seperti ini. Paham ya, Mas Ulin ya? Nah. Halo, Mas Ulin, paham? Paham, Pak. Soalnya, Pak. Nanti dulu, sebentar. Soalnya ini. Di materi juga ada, itu di halaman terakhir. Buatlah flow map dari kasus di bawah ini. Ini cuma ada dua entitas, yaitu perpustakawan dan calon anggota perpustakaan. Hanya ada dua orang. Nah, silakan Anda kerjakan berdasarkan contoh ini. Jadi tujuan Anda tadi belajar bisnis proses re-engineering, Anda tuh membuat permodelan seperti ini aja. Nih, seperti gini. Paham ya? Oke, silakan kerjakan. Anda tulis tangan, terus dipoto, kirim ke WA grup ya kalau sudah selesai. Maksimal jam berapa, Pak? Apa? Maksimal dikumpul jam berapa, Pak, fotonya? Maksimal dikumpul jam 9. Ini sebentar misalnya ini nih, ya. Oke. Bapak tunggu. Bapak kasih bonus sampai jam 10 enggak apa-apa, ya. Oke. Ya, jam 10, Pak. Soalnya lagi masih di jalan. Oke, ya udah sampai jam 10 enggak apa-apa. Bapak tunggu ya. Oke. Siap, makasih, Pak. Nah, jangan live dulu. Live-nya nanti sebelum Bapak tutup. Oke, selamat mengerjakan.
Baiklah, itu sudah ada yang mengumpulkan latihan, Mas Muhammad Soleh, atas nama Muhammad Soleh. Oke, yang lain silakan kerjakan, Bapak tunggu sampai jam 10 malam. Baiklah, pertemuan malam ini sambil mengerjakan latihan, Bapak cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi Bapak ucapkan marhaban ya Ramadan. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin, Pak. Ya, sama-sama Mas Soleh.